Nama saya Ei, ya biasa dipanggil Kang Ei. Saya di sini sebagai pengelola lahan. Kebetulan ini lahan kami yang ketiga yang kami buka, yang dari Pintu Ledeng. Jadi di sini kami sedang menanam timun untuk pertama kali, karena lahan ini kita oleh dari awal. Yang utama kita ada kebun di Pintu Ledeng Ciomas, kemudian di Situ Gede dekat Sifor, dan yang terakhir yang di sini. Ya, sampai hari ini kita sudah panen ke-8, hasilnya sudah sekitar 2,1 ton. Panennya udah kadang tiap hari, kadang 2 hari sekali. Ini udah berapa? Udah 9 kali ya? 9 kali panen. Kemarin-kemarin mah tiap hari. Kalau ngapain udah 2 hari baru panen lagi. Ya, ini dilema ya buat para petani kondisi saat ini, apalagi pandemi ya, ada PPKM. Ya, kita hanya berikhtiar, yang penting kita produksi aja dulu. Harga itu nanti urusan nanti lah, yang penting terjual, karena kita terus harus memutar modal dan harus menghasilkan, karena tanah tidak mungkin kita diamin gitu ya. Jadi kita terima aja lah kondisi seperti ini, kita bertahan, kita nggak cengeng, ya kita fight untuk bisa jual barang kita ke pasar. Ya, kami alhamdulillah sudah punya penampung ya. Jadi barang-barang yang kami hasilkan dari panen itu sudah pasti diserap oleh pasar. Ya, kendala utama memang ini di pertanian adalah modal ya. Karena untuk babat lahan, olah lahan awal itu butuh biaya yang cukup besar. Tapi nanti di siklus-siklus selanjutnya, setelah infrastruktur sudah ada gitu ya, kita tidak perlu lagi menanam modal yang lebih besar. Nah, di situ kita harapkan kita bisa kembali modal atau bisa mendapatkan profit gitu ya. Yang penting semangat aja, pantang menyerah, karena insya Allah kalau pertanian itu ada hasilnya lah gitu ya. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.